Bersama sesuai penjelasan teman-teman yang tadi bahwa ada viralnya foto yang menghadang kumur, tapi itu sudah dijelaskan. Tapi saya ingin memberikan kepada bapak-bapak bahwa protap kami di sini, pertama, Balai Taman Nasional Komoro bekerja sama dengan pihak BUPR telah menyiapkan jalan alternatif untuk pengunjung dan material. Ya, mungkin bapak sudah lihat tadi dari dermaga itu luasnya ada 6 meter, 4 meternya untuk dipakai oleh teman-teman mengangkut material dan 2 meternya untuk wisatawan, dan itu efektif akan diberlakukan itu pada tanggal 1 November yang akan datang. Kami punya SOP, artinya sebelum bekerja dan setelah bekerja kami kumpulkan para pekerja, terutama yang menyangkut alat-alat berat ini, supaya alat berat ini diparkir di area terbuka, jangan di tempat ada komodo, dan sebelum beraktivitas dan berhenti supaya bisa memeriksa di bawah kolong dan lain-lain apakah jangan sampai ada satwa yang ada di dalamnya. Dan itu kami rutinkan setiap hari, dan bukan dari kami saja, itu punya dari pihak kontraktor dan pengawas lapangan, supaya jangan sampai ada terjadi kecelakaan terhadap satwa.